Malam ni di atas sepakat teh ahli kampung sini ya, cuek amos tegak geri daripada Allah membuat kepada saya ni ada masa keluenge nak untuk kita mari tazkirah, nak untuk kita mari muzakarah sikit sebanyak untuk kita nak menamakan akan ghairah di atas kita beribadat di kita itu kepada Allah. Baik. Alhamdulillah, sebelum pada kita nak tazkirah panjang lebar tu, kita pergi kepada rancangan kita dulu, yakni rancangan kita amo dengar daripada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya ada seorang sahabat nah masuk tanya Abdullah ibnu Abbas, mari tengok kata sahabat ni bila balah mana dalam kehidupan kita tu nak jaya. Seorang sahabat masuk tanya Abdullah ibnu Abbas, kata wahai Abdullah, nak tanya besar boleh ke tak? Abdullah ibnu Abbas kata ya, mu nak tanya apa tanya. Nah, maka Abdullah ibnu Abbas di atas soalan yang dia mau tanya ke dia, dia mau tanya hagapo. Nah, gapo dia mau duk berarti gapo? Gapo? Kipah po tak nawasai lah. Nanti dia ngamuk sendiri deh. Nanti dia ngamuk. Dia mau minta nak amuk rakyat dia gitu. Nah, tosok-tosok gegel, saya gegel. Dia cari wah nak naik talih. Dia mau gegel luar, nak buat apa tak boleh. Dia nak naik hari tak temu gigi, dia mau kita duk juga. Berasa dia mau duk serabuk lah. Duk serabuk nama tak apa. Dia adik jam. Nah, nak kecek tanah. Dia main lakak-lakak nak kecek gitu deh. Baik. Dia mau tanya Abdullah ibnu Abbas. Nah, kata gini. Tanya katanya, wahai Abdullah, nak tanya so, kata amale pokoh yang comel sekali, hari pokoh hak molek sekali, dan pulaknya bule pokoh hak molek sekali. Abdullah ibnu Abbas jawab katanya, male hak molek sekali atau hari hak molek sekali, tak lain tak bukannya male Jumaat dan hari Jumaat. Ni sebab kita duduk malam ni male hak molek sekali. Tak apa lagi. Tanya Abdullah ibnu Abbas pula, wahai Abdullah, amale pokok hak molek sekali. Abdullah ibnu Abbas jawab katanya, amale hak molek sekali ialah semaya di dalam waktu. Ingat nah, semaya di dalam keadaan awal waktu. Tapi kita sekarang ni kebanyakan duk semaya juga, tapi suka daripada mentakhirkan akan waktu kita sekarang. Orang jatuh ni ingat, Allah Ta'ala tipu, hatta syaitan tipu dengan berasa tak agak. Orang jatuh, tak agak. Pukul 9 gagah, pukul 10 gagah, pukul 11 gagah orang jatuh. Pihak mana orang jatuh tak agak, we punya orang bel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pah patah orang lalu. Soal suruh apa? Cuba apa tak berhati? Amu tak berhati, fak tapah ni, fak ada juga. Oh, pergi motong lek pagi tu ke gagah kuat. Nah, klik motong mari tu bukan sekadar klik saja nyo piku kayu getah puyo api pula klik mari. Siapa di rumah pak tu ambil kapak takil leping 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 nak oyak kata gan kuat gan gagah. Nah, sudah pada tu pak tu tanya orang betina gerak dari mana bergerak? Tanya orang betina pula. Antara pukul 10 antara pukul 11 tu tanya orang betina gerak duk mana bergerak. Nah, hok tina kata nak wap nama beb gerak ni aku nak sipel oke, ya yo kuat, ya yo gagah. Nah, sudah sipel pun siap tanya orang betina pula tali motor duk mana. Habis nak wap gapo, aku nak basuh mutu, ya yo berajai. Ambil tali motor gagah lah gerai-gerai-gerai. Pian mano ya tarok lebih Zuhur. Terus perhati tengok. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, kenge. Aduh, agak eh. Hak tino perung tulo juga. Tarok ke tidur lah wemu, apa-apa. Ada lah. Orang jate yo tipu dengan tarok. Orang tino we, orang tino dak. Orang tino sete tipu dengan rajin. Cuba perhati orang tino. Pukul 9 dia dik. Pukul 10 senyap dik. Pukul 11 tak ada apa. We masuk pukul 12 orang bezo. Rajin selalu dah pegang menyapu sepah parang. Nyo tiga nyapu duduk diri tu. Sogah kita nak tidur pun tak sampai bangun bang nak menyapu nak menyapu lah.
nyo basuh pingelah kok gedok beso Allahu akbar Allahu akbar ya mulagi basuh pingel pangkot 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 tidur pula leh ne nyo mula nak basuh baju nyo mula lagi basuh baju nyo mula lagi gosok baju nak lipat baju ya lagi gajian celah tu piye mano zuhur dia weh nunggu dekat asar ada 13 minit nak asar Allah kai kano engo ada kenapa? Nak oyak katanya kita sekarang ni daripada garis saya kita gapo? Suka daripada kita mentakhirkan akan waktu. Satu. Kau itu ingat, amal hok molek sekali gapo? Ialah tak lain tak bukan semaya wi awal waktu. Semaya dalam waktu dia. Satu. Yang tiga. Yang kita nak kecek betul pada malam ni. Gapo yang tiga? Dia mau tanya Abdul Ibn Abbas. Wahai Abdullah, amalan gapo kok yang molek sekali? Amalan apa? Poso ke baca Quran ke sedekah ke gapo hok molek sekali? Abdullah Ibn Abbas jawab katanya, amalan hok molek sekali semaya. Tak apa lagi. Yang terakhir hok dia mau tanya, amalan apa kok yang Allah Subhanahu taala terima? Ha hok ni jadi masalah dengan kita ni. Hai, amalan gapo Allah taala mudah terima kepada kita? Sayyidina Ali jawab katanya, amale yang Allah Ta'ala terima kepada kita itu adalah amale yang berhimpung tiga perkara. Kita kena cek di atas kita. Kata semaya kita sekarang, poso kita sekarang, haji kita sekarang, amale poh kita ada buat. Tiga perkara ni ada kedok lagi. Ada takut sini? Motong tak takut. Gekerak mahal tak takut. Sekerak murah tak takut. Hak takut takut gapo weh? Takut apa? Takut apa? Sekerak murah tak takut. Takut apa? Takut tak laku. Apa tak? Murah tak apa asal kelaku je. Apa tak? Ya kita takut ni. Takut semaya kita, puasa kita, apa haji kita. Allah Ta'ala tak say ni pakai siap selalu. Letih peri. Malam ni kita nak kecek perkara yang menyebab kepada Allah tak nak terima amalan kita. Ada berapa? Ada tiga. Jaga tiga perkara ni. So tengok orang, okay? Perhati tah kita. Kata tiga perkara ni sudah ada kedak lagi pada kita. Cek tiga perkara ni malam. Gapo yang pertama? Amalan. Nah, yang menyebab daripada Allah Subhanahu taala terimakan akan amalan kita. Yang pertama gapo? Yang pertama pati malak. Nah, adik-adik tu kita luar sikit boleh dah nah. Amo nak kecek tak boleh nah. Nah, amo mitoklah. Nah, adik-adik tu kita nah yo ganggu sikit. Amo nak kecek tak naik. Nah. Mek adik mai kolah sikit deh. Jadi kita nak kecek bab ilmu sikit deh. Dia nak kecek bab ilmu dia kena hening. Dia kena hening sikit dia di geger dia nak kecek tak naik. Nah sebab amos ni pun kita pun tak ada ni pakai ilhe Allah Ta'ala ni. Saya nak capok wah gapo mari kat amos ni. Amos tak ada. Dia geger dia bose ya tak tubik mari. Ya tak mari ilham tu deh. Baik. Yang pertama. Ya kita nak pada mana ni gapo? Tiga perkara untuk gapo? Untuk nawi amale kita sempurna. Bui masuk dalam gulung ni amale Allah Ta'ala terima. Nak we terima saya. Sikit pun tak apa dia terima. Qalilul amal ma'at tamam khairum min kasirihi ma'an nuqsan. Sikit pun tak apa dia terima. Banyak dia terima tak say. Sebab kebun diri kita banyak eh. Main tak buah ni ada faedah ke tak ni. Tak ada faedah. Tapi ada sepahang yo. Tapi buah eh. Nampak tak? Kalau gitu amale yang menyebab kepada Allah Ta'ala terima kita tiga perkara. Gapo yang pertama? Yang pertama buat dengan ilmu, jangan buat dengan agama. Kena ada ilmu. Mula-mula sekali, kena ada ilmu, semaya dengan ilmu. Bukan semaya dengan rajin, bukan semaya dengan pakak, bukan semaya kita dengar tengok demo Ramadan. Semaya we tahu kata ilmu, tekennya semaya kita ni balah mana. Dalam semaya so ni kena beza we pandang. Hak mana sunat aba'ah, hak mana sunat hai'ah, hak mana rukuk, hak mana makruh, kena beza we boleh nah.
Palaning terasok, teramik sok. Terah waktu ime panggil bagi jemaah. Weh, semua nak saja kita betul Fatihah. Pakat lagi kelebih. Ya takut betul Fatihah. Ya duk, dinasiro. Ya takut betul. Tak ada ilmu sah ni pakai siap selalu dah. Okey buat amal dengan tak ada ilmu ni ke. Balingin supaya kerja tak ada gaji. Gaji tak ada. Amal nak misal sah. Caracong. Duk tabatah ke. Cuba tengok caracong duk tabatah. Masuk di pukul 8. Tubik pukul 12 caracong. Tak ada beradu reti. Akik tangan ada beradu reti. Kekok tu, kekok ni. Mulut ada pipik. Tangan guwek tak ada beradu reti caracong. Pukang dekat mana pukang weh? Pukang dekat bilik. Tak ada kerja apa. Amor nak tanya so. Piye gaji tu baik eh? Banyak pukang ke banyak caracang? Banyak siapa dia? Banyak pukang. Kerja tak pukang? Tak. Tak saja. Kenapa? Ilmu dia. Tak gaji dia ilmu dia. Sebab itu, bak ilmu so ni penting. Nabi kata apa? Huduru majlisil ilmi. Hadir ke majlis ilmu. Nabi royak kata hadir gi yo. Reti tak reti, pehe tak pehe, pandai tak pandai, bukan habue kita. Neh, huduru majlisil ilmi bermula hadir kepada majlis ilmu tu ke. Ni sepemalam ni. Jakoh kaki mari. Sekodah kita mari pada malam ni saja ni ke. Apa Nabi kata? Afdalu. Terlebih baik. Min salati alfi rak'atin. Lebih baik daripada semaya 1000 rak'at. Rak ke tak? Nak semaya 1000 rak'at. Amor nak tanya dia mau. Rak ke tak? Sah kata 1000 rak'at lah. 20 rakaat gegeriuh dah terawih cukup. Terawih tu 20 rakaat yang baru tu tu. Kita ni ke Allah mulut sepa jebu. Hai, gena terawih. Berapa rakaat 20 rakaat lu? Buasa banyak, buasa kuat. Tapi ingat, sekodah kita tu baik mengaji, reti rak mengaji dah. Pandai rak mengaji dah. Peher rak babo goyak, hok ustaz goyak tu. Tak dak be. Tapi mu boleh gaji ke apa? Salati alfi rakaatin. Seolah-olah pahala supaya mu semaya 1000 rakaat. Kita kalau tak tu be ngaji so dia. Nak tanya so. Nak ambil labo gi akhirat alahan. Nak tanya so. Nak ambil gapo gi di akhirat. Nak ambil amalan semaya. Cuba cek semaya kita sekarang dia ada pola ni. Hai? Kalau tak jaga semaya jemaah sah, seharaklah kita nak dapat kaya di akhirat. Kalau tak jaga jemaah tu, kalau jaga jemaah boleh duduk. Kalau tak jaga jemaah, wasa tak ada jalan. Cuba tengok. Lo ni kita semaya sore dah. Ada Allah Ta'ala apa menek? Ambar lah. Tak saya kata kelemu. Noyak kata ambar. Ambar dia mula kita semaya ke? Allahu Akbar. Mari selalu dah. Cok duduk mana? Anak koci duk tak di mana. Duit kulai raga piyam mik. Ya mula mari. Kalau kita tak semaya mari tak benda tu. Tak ada. Dia kita mulai. Allahu Akbar. Mikir tah tah tah. Tak duk kau cari lah. Cari lah. Cari lah. Oh, situ nak pergi situ. Setengah orang dah. Ya duk menanai diri ya orang tu. Ya semaya dah. Tangan dia duk gini. Tak nak main. Amor tak lepas tu mata mulu fikir apa? Dia kata nak fikir bak diri ya kata hok tu berjeruh dah. Hole tu dah lagi. Asal lah isa nak berbajo le ni dulu, berbajo le ni dulu. Tu ada semaya, hati ada redah kita. Gitu. Hai. Kita ni ingat nah. Satu pepatah Arab ya tulis. Pepatah Arab ya tulis so. Dia kata kena man arafa bu'da safar. Barang siapa tahu kata kena berjalan jauh. Kalau kita tahu kata kita kena berjalan jauh. Apa bagi kita weh? Jawab katanya arafa. Tahulah kita miqdarul isti'dad. Kita kena tahu tepat hok kita kena cedek. Bandingnya supaya kita nak pergi bakok. Kita kena tahu. Perjalanan ambil tapah pergi bakok ni. Kena pakai modal banyak mana. Kita kena tahu ke? Juga kita sekarang. Kita kena tahu kata kita lepas pada ni. Kita kena perjalanan pergi kepada pada kubur. Lepas pada kita kena mati. Miqdar. Isti'dad. Kita kena cedek. Tak lah tak buka. Gapa kita? Pahala kita ni. Pahala kita. Kalau kita ingat. Gapa weh? Huduru majlisil ilmi. Hadir kepada majlis ilmu saja ni ke.
apa ni? Afdalu min salati alfi rak'atin, lebih baik daripada semaya 1000 rakaat. Tapi kan 1000 rakaat mana? 1000 rakaat sunat. Allah labo hok ni so pada dah kita. Kalau Allah Taala terima hok ni so pada dah kita sekali mengaji 1000 rakaat. Berapa kali kita mai ngaji? Tak ada kira 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat semua. Satu. Ketu yang pertama kita nak gapo bagi ya kita? Nak kepada ilmu pengetahuan. Nak di ilmu dulu mula-mula. Kai dulu. Tapi dunia sekarang ni dunia orang bila genah dengan ilmu. Dengan ilmu agama bila kena-kena, ya tak apa ha, semaya gitu-gitu tak apa dah eh. Bahasa tak apa. Nampak tak? Tak ada bahasa penting dah. Satu syair dia kata, ada satu syair. Dia katanya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la takbalu. Ya dia katalah syair. Hai? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, tiap-tiap orang huwa amma tapi tak ada berilmu pengetahuan. Semayang agak rajin dia belah tu. Amalan dia kok mana weh? Jawab katanya, a'maluhu mardudatun la taqbalu. Amalan dia ditolak, lagi pula tak diterima. Ini pakai siap selalu dalam kita. Sebab itu penting sekali ilmu. Gi mengaji dulu. Geti tak geti, panah tak panah, pehe tak pehe, bukan habuwe kita. Itu habuwe Allah. Hei, kita mati ni ke? Allah Ta'ala tak tanya, kata mengaji geti ke tak? Dia tak tanya. Kita mati, Allah Ta'ala tanya ke tak? Mu ngaji, mu geti ke tak? Mu pandai ke tak? Mu pehe ke tak? Dia tak tanya habuwe tu. Allah Ta'ala tanya habuwe mana? Aku hatta mu gi atas dunia ni. Mu ngaji ke tak? Yang nak tanya waktu soal. Mengaji gedak tu yo. Tapi hari akhirat bukan mulut kita kecek weh, kaki yo kecek. He? Yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki tangan kita yo kecek. Itu batik tu setagi boleh tak? Kalau-kalau kita amun nak tazkirah lah sebentar. Nah, problem lah. Kakak sudah kita berjalan batik deh. Tagi kita lepas masa Allah pula. We amun kecek, patu buka masa Allah, patu jalan batik jalan. Amun tak balik sikit. Ni amun duk kecek, dia mau duk bila duit, dia mau duk jadi duit. Jadi kaya lu umur ni. Habis tu break dulu. Kita main start lagi. Tak apa, amun nak jauh ni mudah-mudah ni deh. Habis tu, ya kena tubik tengok kau luar kata weh. Tengok dia mau jadi nama, main do oleh purung mata tak ada juga. Ino tube-tube tengok orang luar, dia luar nama dah lah ni. Baru kita geti, nampak tak nak? Ha, jadi yang main dulu, nak break-break sikit yang main dulu tu deh. Baik, klik ke Humi Esa kita. Gapa yang kita nak? Yang kita nak sekarang apa? Nak bentuk daripada ilmu pengetahuan dulu. Nak ilmu dulu yang pertama sekali. Satu, nak ayat kata bisa ilmu tak bisa ni ke? Amal nak misal sah. Nak misalnya ada satu orang. Satu orangnya duk beki mutu. Deh, dia duk beki mutu dia saja seminggu. Duk beki mutu dia seminggu duk beki mutu. Tak hidup. Saya mari tanya kok mana mutu mu duk beki? Eh, tak hidup lagi weh. Lama mana dah mu duk beki? Seminggu. Dia duk beki seminggu mutu tak hidup. Saya kata kena gini, mu heret mutu mu bagaimana cang ha weh. Dia heret mutu mampus ni, hobek kis mengu sat ni. Bagaimana cang? Hey, necang reke-reke tak ada apa sejak hidup. Buku apa boleh hidup weh? Buku apa? Buku yo panda, gendo yo ni bek kis mengu tak hidup. Hai, gendo yo bek kis mengu tak hidup. Ya tak reti juga amalan kita dia kita buat 2 rakaat dengan ada ilmu lebih baik pada 40 rakaat kalau kita buat dengan tak ada ilmu. Kenapa? Reka tak kena. Satu garis daripada Allah Ta'ala nak terima amalan kita tak mula-mula ilmu pengetahuan. Lepas tu soal di kita sekarang, lo ni kita semaya ni ke ilmu setara mana? Nah, di ilmu tu lo ni kita baca Quran ni ke ilmu setara mana? Dua, lo ni kita pergi wahji ni ke ilmu setara mana? Eh? Lo ni kita ada wak amat ikutlah sunat ke ilmu setara mana? Ada ilmu ke tak? Kewak dengan gamuk. Kena cek dulu. Lewak dengan gamuk supaya pakai mutu seminggu tu. Hacau lebur bukai komolak lah. Ya kau punuh. Lerok habis kau ya. Satu,
yang kedua, masuk dari garis set amalan yang Allah Ta'ala terima gapo? Kasih. Wak dengan kasih. Jangan wak dengan beci. Learning kita wak dengan beci. Semaya wirpah-pah. Cuba tengok. Kalau semaya di rumah, golek lah. Okey, tak apa ni tak tahu. Golek dia semaya di rumah ni ke? Piyah tak raka. Tak apa lagi. Baju pun tak raka juga. You know, panah. Allahu Akbar, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dah okok dah. Kenapa? Wak mudah-mudah. Moga benda tak penting mana. Kita kena wak dengan kasih. Nak tanya soal. Kita lagi berjumpa dengan orang kita kasih. Kita pergi dengan rupa tamada ke? Olohnya siap lah. Kita tengok perhatian. Fok naik, fok nebel, fok obotor. Pia nak pergi peracung. Baju ni saat kita aje lah. Bahu sedap. Ni Tok Nebel kita ni. Ngah bahu sedak, ngah bojai minyak molek pakai ye. Terus tengok kau yang mari semaya weh. Alah baju pula pun cari wah piah. Piah pula ya erok, gade-gade. Kenapa? Yang ni kita tak kasih. Golek apa saja dia kita wak tak kasih, ya wak tak molek. Mula-mula bini ingat lah. Bukan kita kasih lagi ke mula-mula bini. Allah, pakak molek belakang. Nak ketuk tu lagi tu bit luar. Tak itu ya? Bawa rasa nak ketuk buka pintu ke tubik laki apa perah. Katuk fah masuk dah. Hok tino nak batuk lagi katuk mulut. Ngadi kena ya. Katuk mulut. Muka kasih. Pakak nak buat molek belakang. Learning habis kasih dah ke. Muka nak pak dah ni. Pia nak ketuk pak pakai akik kaki sebelah lo. Perah. Bini paling pagi nobel ketuk gitu lalu sehat. Nengok orang paling ketuk sehat ni. Mung sehat aku ni tanah sedap menuduk tepi mu. Hok tino pula weh. Learning lah mana weh. Dulu nak jelik nak batuk pekuk mulut. Learning Allah nyangang penuh mulut-mulut. Kenapa? Kenapa habis kasih. Dia kasih saya wak dengan mulut. Kenapa tak? Dia kena wak dengan kasih. Yo jangan wak dengan beci. Amma nak misasa. Mama yang nak misasa ke mama yang nak. Balah mana? Rasa gana weh. Kita minta duit ke abang kita. Abang kita wih duit dengan rupa lepah. Rasa gana weh. Be, nak duit eh, siatuh ke be. Abang kita ambil duit kerah. Lek kocek, rokok. Ha! Rasa gana. Rasa nak weh. Siatuh mama weh. Siatuh pun nak weh. Kenapa? Kalau aku wei beci tu wak balah tu. Lon ni kita wis maya kepada Allah Taala ni kan. Kita wei ngah beci. Kita wei beci. Malah no, semaya mudah-mudah. Allahu akbar. Ambil asmaya ni cedah ke ke kolo, pergi lak nyama. Eh? Ambil asmaya ni kita tidak ada adat dah. Semaya nak molek, yo duk dia ambil asmaya. Ingat malah ini kaedah. Semaya kita nak hening molek, semaya kita nak khosyok molek, ya duduk di kita ambil asmaya. Orang ambil asmaya dengan cermat, semaya nak jadi cermat. Ingat tak? Kalau ambil asmaya dengan cermat, kokok ambil, kokok menyelak, tikuk, kuku, gapo. Maka semaya kita nak jadi cermat. Kalau ambil asmaya dengan gaduh, maka semaya nak jadi gaduh. Masa muka, buih basah ni. Maka semaya, semaya nak jadi gaduh. Soal lagi, kalau tak ambil air semaya, pakar tak semaya lah. Dia hati tak ada ambil air semaya, pergi semaya. Pakar dia tak ambil air semaya, pakar tak semaya lah kita. Nampak tak? Kali itu nak apa? Nak dikasih. Supa gerbel ni. Berlaku gerbel mau kita sekarang. Kita nak gerbel mu gerbel kaming. Mari di mana? Kih gapo kita kena gerbel? Ha, masa nak tahu juga lama-lama sekali deh. Hei? Boleh kita kena nak gerbel mu? Wapo kena nak gerbel mu? Mari di mana? Baik. Nak no, ya usuk asal sikit. Ya tapo. Tapo ni ya tulis luar ban. Tapo. Ya tak boleh tapo. Tak ada ke? Kita nak tu nak jadi tapok, ambil tapok. Kapung kita sebagaimana tapok. Dia tapok molek, hok lain yang molek. Tapi dia tapok longah tak nak kecek dah. Yang ni tapok. Tapok dulu. Kali tu tapok bagi gerbel mari di mana? Hok kita bagi gerbel lemu gerbel. Geno kena gerbel lemu molek. Geno kena gerbel lemu hok sempurna. Geno lemu kurang lagi nak gerbel tak boleh.
Mari di mana wei? Usul asal mari pada kasih. Siapa dia kasih? Siapa dia? Ialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia kasih kepada Ismail masa tu. Asah dulu ni deh. Nabi Ibrahim ni orang gelar apa tarak? Dia gelar Khalilullah. Allah Ta'ala gelar kepada Nabi Ibrahim Khalil. Nama gelar dia. Eh? Dia boleh kita ada nama gelar. Ni, dia mau gelar apa ni sini ni? Dia mau gelar apa? Ada nama gelar tak? Ada gelar apa? Ya, cari capai. Ya. Nah, subhanallah baik itu Allah Ta'ala kita. Kalau nak panak gelar apa tak? Lah nak. Ya kena ada nama gelar. Demo pak, demo gelar apa demo? Gelar apa? Gelar cufak. Gelar cufak. Kenapa? Golek kita ada nama gelar. Amo ning dok ngaji panak demo gelar gua gak amo tahu tak? Demo gelar apa gak amo ngaji panak? Ambo masa ngaji panak demo gelar ke amo wak beh. Demo gelar ke amo wak beh. Aduk mikir geno gelar ke aku wak beh. Oh, kenapa? Kalau kita masa duk panak gitu ni, ambo ni suka duk serabah. Pasal serabah pakau pakau kau kok kilah mesti sa kilah sikak ngapak putih-putih dek kade. Demo gelar ke amo wak beh mari dah. Ha, yo gelar apa dia kita duk jadi. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala gelas ni Nabi Ibrahim. Gelas apa? Khalilullah. Kekasih Allah. Gelas khali. Mau kita panggil khali-khali lah. Alah, boleh jadi menatu panggil khali. Alah, kedebel lah tu. Nampak mana? Panggil khali. Hawa Allah Ta'ala gelas kepada Nabi Ibrahim khali ni dia. Membawa pada malaikat noi cai. Malaikat pun nak juga pada tamneng ah, bukan tanah dah weh. Tamneng khole ni. Malaikat tanya, "Ya Allah, wapo mung gedok panggil kepada Ibrahim, sedekah dia manusia. Geno mu tak panggil diku khole gate. Aku dah tasbih kepada kamu, aku dah takdis kepada kamu. Wapo mu panggil kepada aku malaikat saja? Wapo mu tak panggil Habib? Wapo mu tak panggil diku khole sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam?" Ha, jangan main tamneng ni weh. Ah. Kau ngatam main ni reboh ni. Kenapa tak? Begitu. Tak ada di tenebel ni. Dia panggil tenebel. So, sedap jauh. Ya, cik gila. Alah, anak tenebel. Sedap jauh. Saya ada adik ni. Dia jadi ngatam main ni. Kenapa tak? Maka Ibrahim, Allah Ta'ala gelak ni. Malaikat tanya Allah Ta'ala barat tu. Dia kata, wahai malaikat. Wahai Jibril. Kalau mu nak tahu kata aku panggil panik kolek. Kenapa? Mungkin uji tengok. Terang mungkin cuba tengok. Cubalah nak gay mungkin jumpa aya. Muak supo rupa orang tua seorang, mungkin kecek dengan dia. Pa mungkin sebut nama ku ya dengar ya. Tak apa. Ibrahim dok wak gapo masa tu wei. Ibrahim dok perolmu. Habis tu orang dia nama bohai ni, terata perolmu hidup molek saya. Hmm, oya wi berkah lah. Orang dia nama Ibrahim ikut perol, kalau perol hayah hidup molek. Kalau perol burung penuh rumah-rumah. Kalau pewa lemu, tak kena kena beranok. Golik orang nak, bohong tapah ni kalau tak tahu lah. Golik orang nak bohong, dia sekuh dengan pewa menata. Sebab apa? Nabi Ibrahim dulu dia pewa menata. Bukan sekadar pewa lemu, pewa kami, pewa kebal saja. Pewa siapa ke hanying? Hanying pewa. Pewa apa hanying? Pewa hanya untuk nak mengelak menata masuk kanan. Maka di seekor hanying hoya pego tu ke beratus ekor hanying dia tak gapo dia tekak weh dia tak loket mah no atau mah kita bakal lo ni mama dia Ibrahim tak di hanying dia ada terpakai apa kali no iya tapi kita ni ke ada mah gagu tak berada reti tengok Fatino eh dia buh mah banyak lagi makan peluk mula kata lo hei ya hei marai lah kena penyakit po tak tahu dia nak comah dia. Nyogagu nyogata lah hoba kama dia tak pakai tak nyogata gata ha Ibrahim hanying dia ni ke berapa atas ke ya lo ya sakut lo ke mah nah kenapa no ya atas tak pakai mah tak terpakai di sisi dia malaikat mari
Ibrahim dia buat kayu sebutam dia itah ke lemu dia dalam bukit. Bukit saja lemu dia. Jadi itah tengok. Malaikat mari lelaki wak tak ajub, wak tak heran, wak menata. Malaikat kata no. Malaikat katanya subhanallah. Ya kejut eh. Orang Arab dia kejut subhanallah. Kalau kita ga Allah seriju buat kita. Buat kita dia kejut mari kecek benda oleh kain selalu. Terah dia kejut mari mula buat tubuh oleh kain dia royak. Napa lah? Okey, erat dah. Boya terkejut pak. Subhanallah. Ya berapa subhanallah ya. Karena Ibrahim pegang lemu banyak penuh nanti. Ya sore. Lemu penuh bukit. Kibah penuh bukit. Kamen penuh bukit. Hanying ni tak tahulah. Subhanallah. Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dengar subhanallah. Paling piang. Ya paling kok kecek sana. Hei. Mu nama apa ya tu? Hagenom. Hey, mu sebut kali dia nama tu tu, nama saning, nama kekasihku tu. Mu sebut ni, subhanallah tu, nama kekasihku tu. Mu sebut kali dia aku nak dengar, aku nak dengar. Ha tengok. Malaikat pun selalu dah. Subhanalhamdulillah. Mula-mula subhanallah. Barulah alhamdulillah. Tengok demo. Kita alhamdulillah juga buat kita. Alhamdulillah pian mano? Pian makan nasi kenyang. Dia tak akan nasi sebut kata dah alhamdulillah ni. Tak kata kata. Atau dia berjalan pak alhamdulillah. Dok, nanti makan dulu. Pas makan pun nanti kenyang dulu, nanti bunyi. Barulah alhamdulillah. Pak alhamdulillah pak tengah hidayah juga weh. Kalau ikan kakak sup serati, alhamdulillah. Orang makrak betul molek. Bro, makan dengan sayur keladi dek. Halah. Bunyi malah ya. Nah, baik. Mu kata sekali lagi. Itu nama kekasihku tu. Oh, malaikat pun tak apa. Saat ini kata subhanallah. Alhamdulillah. Kata yang ketiga. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Yang tiga. Ibrahimnya senyap. Ibrahim kata ini. Kata lagi. Tu nama kekasihku tu. Ku sedap dengar lah. Nama ni. Katakan lagi. Mereka kata yang tiga. Allahu Akbar. Kalau kita nak kata lepas maya ke. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Dulu ni tak ada kata. Dah ke? Dah dah deh. Allah dulu gak pakai kata ingat ada masa dulu tak ime itu atrebe masa dulu sudah maya deh nak boleh berdoa pada ya latif ya kafi ya hab lah ni kata dah ndak dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi teratur ime kata tinggal tak ime sorang lah. Talik kena kata. Nah, kena. Orang okay, panggil wirik ni gapo mana apa wirik? Tahu tak? Wirik ni mana karum. Dok wirik di pas maya tu karum. Nak mitok popo yo kena karum dulu. Apa tak? Sebab ada puluk eh. Hei, kita wasa geno. Kalau dia tak jumpa pak ni membelah tahun. Mari jumpa sekali pak cok mutu cerak. Mari pak. Mek surat pulak pak. Eh, dah apa? Gekai puluk kukan ni. Kita wasa geno eh. Oh, wasa tu tak ada adat dia ni. Tak itu ke? Tapi kalau dia cakap muntah cerak, tunggu siapa apa. Assalamualaikum. Hei, kau ano? Hei, ada apa ya Allah? Ingat kau munyi lama ada jumpa. Hei, kena nampak jangok gitu lalu mula ni. Ha, kita rasa kena weh. Kena ku nampak mu jangok. Kena ku nampak mu comel. Kena ku nampak mu hebat. Kena ku nampak mu sedak liat gini-gini. Lepas tu ada apa? Pergi rakyat peluk. Kita pergi selalu lah. Hei? Kenapa? Ya kena karam. Allah Ta'ala nak minta doa kepada Allah Ta'ala. Ya kena karam dulu. Tak ada adab. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Orang panggil adab tu dia tak ada. Nak molek karam tu. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Barulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Aku nak tu. Aku nak ni. Cara adab. Ha, tak apalah. Klik pada Nabi Ibrahim semula. Subhanallah. Sudah malaikat baca hok tu pak tu deh.
Ibrahim paling pulak sekali lagi. Kata pulak-pulak dengar. Ah, siap lah. Demo dengan nama Allah. Hak tak ada rai. Demo ada kekuatan. Ya kita sekarang weh. Dengan nama Allah. Tak ada rai kehabiran weh kita. Kita habis rai. Duk gagah molek-molek. Sebab mengayak sana ni lah. Gagah molek-molek. Weh dengan sorok bel. Tarak selalu. Sebab buat air. Kita berhati buat air. Okay? Amor berhati buat air rumah. Hei. Pukul 3 galak. Pukul 4 galak. Galak lah. Meluwek buat air rumah. Ada-ada tengah malam. Wuuu. Lu gagah. Top orang bel subuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Hei, jenis gerak ke hak? Ni gerak tak ada dah. Tu nak oyak awi ni. Nabi Ibrahim duk tak gerak wi dengan nama Allah. Mari kekuatan semangat. Kita sekarang ni kan dengan nama Allah. Kau tak gerak. Kau habiran, kau habiran, kau habiran. Baik. Deh, tak apa. Sudah pada tu, malaikat ni tak nak kata. Malaikat buat uji, buat cuba. Malaikat kata ni, hey Ibrahim, kalau ku kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sekali lagi, munak wiga apa diku? Tak apa lah. Ibrahim kata dah, munak nama. Malaikat kata, kuna habis lemumu. Kuna bih terdana uji tengok. Dengan lemu setiap bukit. Wiku kata subhanallah. Munak jatuhkan ke dah. Ibrahim kata lah. Mung kata lagi. Mah banyak mana. Menateku banyak mana. Asal mung kata wiku dengar ya. Aku tak sayang. Baiklah munak nama segala habuk. Ya tak sayang weh. Asal dengan nama Allah. Wih ada orang sebut nama Allah ya. Allah. Hei sebab kita ada kasih kepada satu orang. Wih dia mau sebut nama kekasih kita. Sedap dah dah weh. Hei. Kita weru-weru itu amboi ingat masa weru itu kena kepada seorang yang bernama nama apa eh? Nama apa eh? Kita kena banyak atau kita lancai ni kena waktu eh. Nah, misalnya kita kena kepada orang betina nama Aminah. Misalnya ni. Nah. Dia kena kepada orang nama Aminah. Dia mau kecek ba Aminah tepi kita dekat tengah dia. Sesegahkah kita? Dia mai pergi kedai jumpa dengan Aminah beli Nabi Isa. Kita tepi tahu apa. Tapi hidung kita rasa rasa segar. Kenapa? Ya kecek kekasih. Ibrahim pun. Ya kasih kepada Allah. Royak apa aku tak saya. Apa tu? Oh, baru mereka kata kan. Oh, sabit pun. Allah Ta'ala panggil ke mukhalif pun. Ya tak saya harta dia. Kalau kena ugamu lah. Pas kita kalau kena ugamu, pakai siap. Hmm. Terawak sejik minta 20 kot seminggu. Oh. Oh. Kriya api tak pula dah tok kotai. Allah 20 kot semua. Mengu, mengu. Dah, kita dah habis ke anak kita. Lo ni nak tanya 10 kot eh. Anak kita temu tepi batas yang mek dah anak kita. 10 kot anak kita mek dah ni. Dah dah lah ni. Amo tengok anak amo ya temu duit ni makok. Tak nampak amo tak duit ni makok. Cincin tak nampak. Nak oyak kata anak kita dah. Ni mokok tak sedah lah ni. Tapi ugamo, ugamo nak. Sekok lagi ugamo nak. Dua kok lagi ugamo nak. Tapi pun nak wikir ugamo mikir lah. Ah, kalau beli dawak kat bakar pun hingur. Nak oyak kata. Ah, lah ni. Lah ni pergi motong dah ke? Ayah kau ni motong dah. Nak tanya. Fayate, motong tak? Motong lagi? Motong lagi? Lama lah. Tengok taruh ni duk motong maya kurang kat dah. Motong kuat dak gaduh. Oh. Ha. Oh. Tu mujo sejik dia bawah ni. Kalau sejik dak taruh kek kuasa tak gilah kita. Mujo Allah Taala buat sejik dia bawah mari lagi. Kalau buat sejik taruh kek dia kena gi. Lo ni kebo getah ya duk gi sangat kita ni. Nah barana. Baik. Apa mau noyak ni? Noyak apa ni? Sani. Dekah dah. Ha. Nak oyak kata ni mokok Allah Ta'ala nak weh. Dua kok lagi Allah Ta'ala. Walaupun manusia tak say. Amo dok perhati kok kedai-kedai ni. Kalau temui di wik di wakok ni mokok lah kedai. Amo tak ambil dah lah ni. Mata dah wik wik nganak. Wik mana kerok nama ikut dia lah. Nak oyak atau bila tangga tu. Tapi Allah Ta'ala buka peluang. Ni tengok cetang kita dah jadera. Jadera, jadera, cetang dia. Ya apa lah? Tapi sendiri. Pergi cuma ah. Oh, kaya cakap lah tu wik ni mokok. Masa kerebel. Dia punya kelong. Dah eh. Masa kita pergi motong ni. Dia mahu motong lah ni. Motong ni. Ha. Fok apa lah. Kecek fok isak kok. Isak kok tak? Isak ni. Baik.
ya gi kita gi motong ah wak mutu perang gi motong ah cok mutu pak seluk pak ah rupa ada wakak motong ke kelai 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 wak mutu wala ya motong tak boleh tak mutu cak tuan pah wak jet pah tuan siang ada si ha pramo mulak wemo bini ya tanya sialah aku lupa ada wakak. Lepas tu, motong aku nak klik setah. Setah dia, ya kodoh semula. Ya klik marketer semula. Ya bila satu semula. Ha. No oyak kata kita sekali motong terlupa dah wakak kita klik. Nak tanya sawe. Hari Jumaat. Mari semaya pak selok kocak. Temu tak ada duit, ada bawa. Klik make tak? Bukan tak saja. Ucap pula dah mulut. Alhamdulillah. Muncul terlupa gini. Ha, kalau tak terlupa siap aku pergi di makok kau saja ini. Ha. No oya kata, Allah nak we kok ugamo gak saya lah. Kalau kok dunia, cuba tengok sekarang. Kita buat sekarang, buat rumah, buat pagar saja habis 200,000. Tak tiga, rumah kita buat pagar 200,000. Dia jeling tengok pagar. Luar-luar duit tengok pagar 200,000. Dah, tak hadap dulu. No ya tu habis 200,000 sekadar pagar saja deh. Kita tak ada segera gapo. Tapi kalau kok ugamo 20 kok. Gen no tak nempel wak namo 20 kok eh. Gen no nampak sejak tak Allah. Wi 2 kok tanya wak namo. No beli abatu 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 asah bo tak leh. Napa? Tapi apa no ya? No ya kata Allah Taala no. Walaupun sikit pun Tuhan no. Walaupun manusia tak mau pun Tuhan no. Wilah kemasah Allah Taala no kepada kita ni walaupun kok dua kok sekalipun. Baik. Klik kepada Nabi Ibrahim semula. No ya gapo tu? No ya kata Nabi Ibrahim ya kasih kepada Allah Taala patang tu. Tapi lama kelama Nabi Ibrahim ya nak ke anak. Ah ni atas masalah. Muga dalam sejarah kali kita mengaji dah. Nabi Ibrahim nyogi boleh anak ni ke umur yang berapa tahu tak? 90 lebih ke atas 100 lah. Tua lah. Demo nak boleh anak. Habis tu kita menikah lambat boleh anak. Khobar lah. Ha? Napa lah? Ibrahim bukan main umur ke 90. Minta pula tu. Lepas kita nak tanya. Kita dah nak ke anak minta tak? Minta tak? Buat semua tak. Ha, dok kata bangun tengah malam, ya Allah aku nak jatuh. Ndak. Tak itu ke? Ibrahim ngabuak ngamitok, ngabuak ngamitok. Tak leh. Tu setahun Nabi Ibrahim tu. Buak lagi. Nak lah. Ha. Napa dana? Tak leh. Akhir sekali Allah Ta'ala we juga. We pun tua dah. Umur pun 90. Wap namu. Apa? Wi, nama apa anak Nabi Ibrahim kita? Nama Ismail. Nama Ismail. Allah janganlah Ismail. Allah Taala wi Ismail ni sampai tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuturunnya Ismail ngajanguk, ngacidik, ngalawa, ngacukuk lekak. Tu Ismail. Mari Ismail. Oh, Ismail dulu jangan. Ismail lo ninggal we. Tengok tak lulu. Kaki ya berkula, gigi ya kuning, mata ya kuning. Wah kena ngak ai ketau go mau berabus. Pak ai ketau lah ni ya mudah. Amo ingat masa amo werung-werung itu. Hei nak makan ketau susah. Jamai dulu. Nak mengisak kena gimana? Masa dulu nak makan dah ketau kena gimana dah dak? Kena gigi kerompa mai. Kena masuk dalam hutan, kena masuk dalam gelembung. Oh, nak makan dah ketau dulu. Dah itu ke? Sampai tu kau babi tu kapu masa dulu. Tengok kau babi tu duk kapung kan apa manusia dia tepat dia licin keling tapi kata kau nak talih pak kau klik duk kapung lah tukar lo ni dah ketemu dah dulu nak akan kita kena gini kong pamai lo ni nak akan dah ketemu tak kena gini kong pamai gimana kong tang luang cuba tengok tak patah ni boleh jual amat berhenti sekali kata kat bu ha, tidak boleh musim liga lah. Ya bekejul kita tre. Me asa de. Lo apa-apa kari. Ya nak bega tak mau kena ketunggal. Kita nak bega tak jua atbu. Boleh juga dah gitu tu. Baik. No oya katanya Allah Taala wi kepada Nabi Ibrahim gapo? Wi anak jateh. Nama Ismail ngajanguk, ngacome, ngalawa cukup lekat.
ti Nabi Ibrahim ni deh. Yo cono kasih kepada Ismail. Ha, jadi kasih lah. Dulu tak apa kau tak nak Ismail kasih kepada Allah. Bawa apa Ismail mari, hati tu cono kasih kepada Nabi Ismail. Kasih ke anak. Allah tak nak uji. Nak tengok setara Ismail anak dia dengan aku ni, kasih mana? Cuba tengok. Allah telah ujilah anak. Uji suruh semelah Ismail. Hei Ibrahim, musmelahkan akan Ismail kamu. Allah. Kenapa? Karena kasih duk lek dalek. Ada lain pada Allah. Habis tu buat karena lain pada Allah. Orang panggil apa? Syirik. Allah syirik ni lah hak Tuhan marah saya. Siapa dalam Quran ni? Wa may yusyrik billah. Siapa-siapa syirik dengan Allah, maka Allah Taala tak apung dosa orang syirik. Gapo syirik? Syirik-syirik mau kita perkosi. Kalau sama kita mau nak syirik. Mau kita panggil syarikat. Nampak tak? Komplasi atau megah sahakon. Molek mau kita syirik. Demo 50 ribu, ayah 50 ribu, saya 50 ribu, jadi 150 ribu syirik. Kosi, molek tak? Molek. Tapi dengan Allah Ta'ala ni Tuhan tak si. Tuhan tak uwi kena lain. Bukan kena kusa. Amo nak misal so. Geno syirik boleh Allah Ta'ala marah gitu lah. Nak misal so. Nak misal so mudah kerti. Geno deh. Dia sekian juga deh. Geno syirik dosa lebih pada tak semaya. Tak semaya hingga lagi. Tak dosa hingga lagi. Tapi syirik pakai siap. Mengaku abadan abadah lalu dah. Pan nak tanya so. Wak misalnya, wak wak ukur ke. Geno syirik boleh Allah Ta'ala marah gitu lalu. Kau sama tahu juga deh. Amun nak misal yuk kau yang ngai-ngai bila misal demo. Misal ke apa? Misalnya, ning, ni ada bini nak ning? Dora deh. Bini kita, kita kerja letih. Kita kerja letih. Klik siapa rumah pak, bini kita tak nanak. Deh, bini kita tak nanak. Nak murih tak ni? Kau bini kita je tak nak murih tak? Oh, nak murih. Mari tak kata nak je khabar hati. Bini tak nak, nak murih. Tapi bawa kita nak murih ke bini kita tak nak nak. Bini kita tak nak mengakak, mari pergi di kaki kita. Be, dia maaf be. Soalnya tak ada anak teriak lah. Tak ada nak maaf ke kamu. Ni maaf tak? Maaf. Maaf lagi. Ya, tak apa-apa. Bila-bila ni pun anak tidak. Haa, gitu. Kita nak pergi makan pulau. Goyak kat retina kata, hei, muka sok baju tapi aku nak pergi makan pulau setagi gak kenyang-kenyang ni teruk aku ni. Bini kata tak apa. Khabar-khabar kita kelek mari pak, baju tak ada gosok lagi. Mungkin dah ni? Mungkin dah. Amu dua keroh namu. Hei, mu dah jadi namu. Ya kita kelek, ya tidur menganggu je. Bini kita. Dia apa bangun pak? Oh, maaf ni anyway, weh. Tak ada. Boleh Allah. Sani anak jadi demes sikit. Kedok duduk, duduk kesak. Duduk gapa ngatuk. Tidur. Maaf lagi ni. Maaf lagi. Tak nak nak maaf. Tak basuh gos. Tak gosok baju maaf. Nampak mana? Yang ketiga pula. Bini kita saat itu. Dia tak beli dawa kat bat. Dawa kat bakar kita. Dia gini yang beli sikit abu. Lepas pagi kita. Wih-wih lah. Membeli dawa kat bakar. Tak lah diku tau. Klik mari. Bini kita tak nak beli dah kok bakar nama kan ni. Murai. Murai ingat ke orang nama. Nak murai. Tapi bini kita kata no, maaf pergi kedai ni orang ramah berdoa tak ada nampak mekah tak ada nak beli. Begitu. Kita maaf lagi. Tiga lah maaf dah. Bini tak menanak maaf kita maaf. Ding. Bini tak menanak maaf kita maaf. Maaf. Bini tak gosok baju maaf kita maaf. Maaf. Bini kita tak beli dah kok bakar. Maaf kita maaf. Maaf. Tapi kelik hari tu deh, bini duk kecek telefon dengan yatel lah. Kelik siapa rumah pak, bini tak nampak, tak nampak gitu. Dia duk kecek dengan yatel lah. Ya, ya. Abel ke, abel ke tak ada. Ini, mampu ngamu orang. Kita ada lelaki. Kita ada dengar. Dengar. Bini kita paling sengah. Kita pop, dia nampak kita pak, dia hak rembah tak sepang. Yang ngakak saya kita abang maaf ke amah maaf lah ni jijak amah kenapa kita tahu dah kata oleh hati ada bini kita ada orang lain pada kita marah Allah Ta'ala apa sebab tu dia tahu kata ada lain pada Allah ya marah ya murah ya we ada ya ya ha, tu betul kalau dalai kau dalai ya kau kuat lagi ni. Ya kau kuat lagi takut dia mau hati dia mau tak ada nak 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 itu takut terbakau tok. Nah anak nak ala kau dal. Nak gitu gitu. Hatu syirik.
Napa? Ibrahim nyagi ada Ismail. Allah Taala kuge. Ada Allah, tapi ada Ismail ate. Allah Taala kata, "Wahai Ibrahim, semelah oleh kamu akan Ismail kamu." Nak tengok kata, "Hok mu kasih. Mula semelah dak kanaku." Allah lama ibadat mimpi. Ibrahim mimpi. Talak noh, mimpi acak doh talak noh. Oke kata mimpi acak wahyu daripada Allah Taala. Ambil Isa pula panggil Ismail mari. Ya kena semelah. Ibrahim goyak-goyak tau-tau ya. Yeah. Mu tahu ke dak aku nak semelah mu ni. Ismail kata noh, "Wahai ayah, semelah ammu ni perintah Allah ke nafsu ayah. Nafsu ayah ke perintah Allah?" Nabi Ibrahim kata, "Perintahan daripada Allah." Ismail kata, "Kalau lah perintah pada Allah, ya semelah lah ammu. Ammu nak sabar, ammu nak ammu tak kasi kata penama. Kenapa? Ini perintah Allah." Ha, tengok demo. Apa tengok tu? Lalu tu pergi pisah, pak ambil pisah tak pekak. Mepisah tak tegak ni. Mepisah tak tegak pak selalu dah. Allahu akbar Allahu akbar Allah. Piye kita grebes ngono bisa sore, piye grebes. Tosoh tak kebe nyanyo, lamu nyanyo kelembu. Betah jadi lah wak gada-gada gini enggak, pegelmu pak wak bejuru, pegelmu pak balak-balak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar mulut dia. Nyanyo griyo tega. Dia pemahati sakai. Wui cepat-cepat pegepak. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Lah, wui cepat sikit. Nindak. Allah lemuh ta la la. Allah, si pademo ni titik linga kita pap. Demola. Aduh lo, kita ni waso geno. Sedu wak juruh kah tu ha wei. Napa? Baik. Pegi Ibrahim Ismail, pegi pisah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La atu. Kalau ngaji bak takbir pula. Nak takbir ya ayo cari hok sorang sedak ya. Ni takbir aja cai hok sorang malah. Kita malah sorang malah pak kita. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilallah wallahu bi api ku ni ga. Cari hok molek-molek sorang hok molek. Sorang menjadi orang ga sikit. Ni bertukar sorang orang ke sikit inyek. Dia bertukar dengan nyem nebai bodo juga. Meme, cari sorang sedap. Kenapa? Hiraya ni hari bakit semangat. Nak agak semangat kita. Kenapa tak? Cari sorang hok baik bakal sorang besar-besar tekok luar lebah tu. Tak pikai molek. Pikai apa kena mengaji juga jangan letak tu pun. Ni letak pikai apa nak teleh pikai. Apa cik? Kenapa tak? Pika sorang di dahda. Ya tak kena. Duk ijar sikit. Baru sorang yang pecah malam. Allah. Takbir ayo deh. Allah. Wa akibat. We nampak arum. We nampak kengkreng. We nampak kuat. We nampak gagah. We nampak kata nak raya. Ni tu nak raya pun ada meh. Allah. Bunyi Allah. Hey. Ya tu nak. Ya ada meh kena. Hey. Nampaklah, ujari gagah, ujari kuat. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Bau sedap. Allahu akbar. Pada dulu apa mau iya kokong lagi. Yo ke Allah, yo kena kretun, yo kena gapo. Baik. Klik kepada Umi Isa kita. Semelah, meleh. Allah. Semelah pak deh, pegang pisah gerak-gerak. Pisah tak makan tekok Ismail. Tak makan. Tak makan nak murih kok pisah. Ismail Ibrahim nak murih kok pisah. Ambil pisah pengak dah lepap. Pum. Pisah lagi kena. Dia kena batu. Batu tu pecah. Gain.
Nabi Ibrahim weh kok bisa ni kecek enggak bisa lah. Tengok lagi dok bang ya. Oh gue ya kau nama tu. Ya yo gamo. Ni dalam sejarah. Kecek enggak bisa. Geno bisa. Batu hok lah. Geno pecah. Geno teko anakku mu tak makan. Bisa katanya, wahai Ibrahim, bisa aku tak makan anak kamu sebagaimana api tak makanmu itu. Mengingat api nak makan mu tak boleh. Aku bisa makhluk nak makan mu tak boleh. Aku tak makan tekak Nabi. Allah. Tanya Ibrahim. Ismail katanya, ya, katuk mata emma. Patut ayah we ingat kata ini hijau Allah. Bukan hijau. Jangan ingat. Ingat kata emma ni hak Allah. Bukan hak ayah. Oh, apa? Tegak pisah pak. Allah. Wah, rasa gerah lah. Wah, tu dia. Pop tengok dia. Allah Ta'ala tukar menjadikan akan kibas. Tukar. Sebab tu, kalau Allah tak nak tukar kita dia, kita kena apa? Kita kena cabut hak kita kasih. Baru Allah Ta'ala tukar. Dan kita tak tukar, tak ubah, tak gerbe benar kita kasih. Dia lah tu lah. Wapa Mekah debeh paklani. Tengok Mekah ada gapo? Dia ada dak Mekah. Tak ada. Kau dia tak dokong dia dak Mekah. Tak ada. Hai, tak ada apa sekala. Kalau kira mari deh, debeh pak kita lagi dengan Mekah. Mau kita ada ngada dia, ada ngadu ku, ada ngapo seto, ada ngapo nasa, ada ngapo tu, ada ngapo ni. Allah hai, Mekah ada pa tama yo. Getah lagi tak ada. Tapi kekayaan duk situ belako. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, muhatalah di Mekah ni ke ya Allah. Muhatal apa? Muhatal as-samaratu, muhatal buah. Dia tak ada minta, dia tak ada minta paham. Sampai tu, paham dia tak ada, wah dia ada. Nak dia ke wah dia ke Mekah. Paham tak ada, wah ada. Kenapa? Berkat doa Nabi Ibrahim, Nabi dia tak minta paham, dia minta wah lalu lah. Kenapa tu? Kerana mari pada pengerben ni. Siapa dia gerben? Ibrahim. Dia jom gerben Ismail. Allah Ta'ala ubah. Semua kita ahli kapung. Kapung tapuh kita nak gagah. Kapung tapuh kita nak kuat. Kapung tapuh kita nak jadi kemana. Duk di atas kita gerben. Gerben apa? Gerben gang untuk ugamo. Gerben masa wik pada ugamo. Dia kena gerben. Kalau tak gerben, dia tak hidup pun sekarang. Kenapa? Dia kena gerben. Dua. Tu. Klik ke bahumi asal pula. Kenapa? Amalan yang Allah Ta'ala terima kita. Yang pertama, ilmu. Kena istiqamah. We boleh mengaji. Marilah mengaji. Tak kira siapa dia mengajar, siapa dia. Mari mengaji. Getih tak getih. Saya fikir banyak. Bukan hak kita tu. Hak Allah Ta'ala. Yang kedua, kenapa kita? Nawi kita ada kasih. Ha? Wak dengan kasih. Wak dengan ada harapan. Jangan wak dengan beci gitu. Yang tiga, setai malam ni. Kena ada apa? Ingat, kena ada istiqamah. Kena tegak, kena tetap. Nampak? Bukan wak kau pecungat ya kita ni. Wak kau tegak. Hujan tu bang, pemari. Kemarah pemari. Susah pemari. Tak rak pemari. Ni panggil istiqamah. Bukan mari kau kupuah, kupuah. Mengenai mari, kupuah. Gena mau mari mengaya ni. Aku kawin lah nak kerja apa. Jangan. Nak di istiqamah. Sibuk setara mana pun boleh semari jemaah. Oh, tak rak setara mana pun usaha boleh semari jemaah. Oh, kerja kuat setara mana pun boleh semari jemaah. InsyaAllah. Dan kita istiqamah so, Allah Ta'ala akan nak bagi kejayaan kepada kita. Amal nak misal sahabat. Mereka bisa dengar. Aku cerita ni. Kita apa? Kita arnak dengan kuwa tewas. Benar no? Hai? Benar no? Arnak dengan kuwa tewas. Benar no? Benar kuwa. Ada kehambuk. Okey. Berfikir dengan otak dia. Tak itu dia. Gak nak cepat kura lama. Tapi gilah ngaji wapa korong di mana. Ngajilah mahawi telai mahidon sekalipun. Ya, ya itu. Terkai kap tau. Keng lo cenak tau. Bukan ya turun dia bantai ya dok. Goya balas tu. Turun dia no mahidon. Aksi nak kering tu. Goya balas tu juga. Gapo? Arnak ngak kura tewah benek kura. Tak ada benek arnak dah. Pada mau gaji lah weh. Geno gebenek kuwa pada anak. Ah, di sini gaji ni. Ya gaji kata no. Oleh karena benek kuwa ni ke. Kalau apa? Kuwa lambat kan be? Lambat. Tapi lambat dia lah. Ya tak berhenti. Lambat. Tapi ya tak berhenti. Ya gi seumur. Kenapa tak? Ya kita nak tu. Kita nak tu. Kita ni tak pandai apa. Tapi istiqamah seumur. Kita boleh jaga semua. Ya beri. Oh, mama ya pun sebuah. Istiqamah orang tino. Orang tino nak masuk serga pak karo. Pak karo ya orang tino. Mudah pada orang jatuh. Tapi
Nabi kata aku Isra' wal Mi'raj. Ya aku nampak lah dengan kau nampak orang tidur, kau nampak orang jatuh banyak. Ha. Nabi kata aku nampak lah dengan aku nyok orang tidur ni banyak pada orang jatuh. Walaha utak nak masuk surga orang tidur. Pak ya. Pak ni ya. Tapi pak ni susah lah orang tidur nak uah. Pak ya. Gapo? Yang pertama, orang tidur. Semaya dah lewat ketu. Ha, misal dah. Semaya lewat ketu ni berpahaya orang dalam wakla ni. Balik ke numpuk meroyak ni. Isya ya pergi mana? Dekat-dekat nak subuh. Baru isya. Yang kedua orang tidur apa? Puasa bulan Ramadan. Boleh duduk lagi, boleh duduk lagi. Itu dah. Yang tiga. Oh, yang tiga ni kena beringat. Gapo? Yang tiga. Hafizul aurat, jaga kemaluan dia. Ha. Jaga kemaluan. Lah ni hok dekat letak rosak hok udah ke hok jangok. Hok jangoklah ni. Kita pelat juga. Hok jangok dok dekat. Hok udah tak dekat. Orang tino akhir zaman malu tu ke. Hei. Oi ate. Ning, dia mau jate deh. Gamok dok ni mau buat lagu kita kena dekat apa tu. Dia mau gamok dok. Kita ke jatuh malu. Tapi retina ni tak malu. Kita bergaca. Kita decak. Kenyok, kenyek, kenyok, kenyek ke eh. Pak kita pergi tak tengok. Ingat atas rezeki. Kok ya. Tengok teku pun dah ok lama ke dah. Pak kita rumah ni tak nak becak eh. Munggu orang rumah berjuru. Nah. Tak apalah. Yang terakhir sekali orang retina. Gapo? Retina lah. Retina akhir sekali lah. Ta'at kepada suami. Apa mana ta'at kepada suami? Buat wis suami gembira. Buat wis suami sungkur. Buat wis suami tak sakit hati dengan kita. Itu adalah masuk dalam jalan untuk suami. Habis tu pisah retina. Kalau ada abel dan gapo. Pisah wis abel kita puas hati dengan kita. Baik. Salam sebenarnya. Amal nak berhati setah. Pakar berhati baru jalan. Baru berhati jalan. Lepas tu ada masalah. Apa dia mau tanya amal. Barulah kita tak keting sangat. Dia mau tanya masalah, ambo jawab masalah, batib jalan ngok ngek. Seni ya tak kena lewat gapo rasa. Ha, lui. Hala. Ha. Ha, batib jalan pun boh tak lah. Main batib jalan saya tak bubuh. Ha, nah. Ha, itu ada masalah apa tak? Ha? Boleh. Sambil kita kutip kita buat masalah sikit. Ha, ya. Kalau mama. Oh, daging grebek orang kafe ni boleh makan ke dak? Dek. Daging grebek orang kafe ni boleh jawab katanya, maklum. Daging grebek ni orang panggil daging ibadat. Daging ibadat. Karena kita grebek kerana Allah. Maka Dek. Maka orang kapin dia bukan ahli ibadah. Maka harre kita beri makan kepada orang kapin. Apa dah? Sampai tu kita orang apa saya sepotong nebe kita ya adab sai ke. Misale, nebe kita adab sai dengan tahan, pahala tahan dah eh. Ada kapi, ada gapo. Habis tu patut bagi kita tahu dah kata kita sai apa. Bagi kita cedek daging suku lah. Kita buat suku lah. Kita selok bercapung dengan daging kita. Tak kedai kalau kita ambil daging gerbek kita pergi wia makan. Wajib kita ni kena ganti. Kena pergi beli ganti suku. Apa tanggung tu? Nak yang kata Allah Ta'ala dia tak jauh sungguh. Nak yang kata maghoh sangat pada orang kafe. Apa tanggung tu? Makan lagi aku tak rugi. Nampak tak ni? Sampai tu, jangan ada masalah ni kita pergi makan kepada orang kafe. Pertama ke orang kafe ni dia tidak. Kau ya betul-betul. Bukan aku tak siwi makan. Aku cuma nak wimu makan. Tapi Allah Ta'ala tak sewiku magwiku gamu kemu make. Pada bukan aku tak wi Allah Ta'ala ini hukum. Bukan pada hukum. Ginilah mu nak mari aku pun nak jadilah. Ike tahu ah ke ike gene kita jadilah pe tu ke dia. Ya. Ha, dah lagi. Ha, kalau. Salu. Ha. Lembu ada butek. Ha. Boleh tak nak grebek? Jawab katanya boleh. Kenapa? Butir kotor tu orang tak makan. Golek. Orang panggil al-kasir wal golek. Golek ada juga apa hari tapi dia tu pelak pada gu tu. Oh butir wi kawe wi cok. Lah padanya. Kan tu tanuk rekok tak molek. Tak apa, kalau orang tak nak makan tanuk tanam gitu.
Daparana jangan mengurangkan daging tok se benate yang mengurangkan akan daging nak no, daging kuat daging banyak daging gapo kaitu di zakar dia atau di butir dia tu membuat kepada orang tak makan maka boleh kita nak gerbe walaupun dia ada butir-butir sekali ko ya ulur ke kok mana tak tahu lah nah ha lah lagi ha tebe aha pastu kita misalkan kita tu orang apa masih punah tu dia dak punah bahagia kita nah lemu tujuh pergi ya boleh kita yo giwi kepada aidang aib nama tu makan mana kata hok ne pergi nu rusak dak ada rusak le pergi kita gie kita yang rusak ne ada rusak apa gie orang lain ha ha kita tak ada grebe maka kita ni ingat atau cucu kita tak ada grebe lagi tak ada mengekoh lagi yo ingat grebe ni yo ada masa dia mengekoh yo masa tak ada mengekoh ikut nak mengekoh hari mana piye mana masa mana tak ada apa dia tak suka daging grebe kena masa dia yo nampak apa tu aula grebe untuk kita dulu mengekoh untuk laki. Kalau kita luak banyak tak ada apa dalam segiye tu kita niat ngekoh ratik tak ada gapo. Misalnya kita gerbe ke? Sebab ngekoh ni sunat ke? Kita niat dalam kali aku gerbe serta aku niat akekoh anakku. Tak ada gapo satu. Sebab ngekoh ni sunat. Ngekoh di mana gada? Tebuh. Ngekoh di mana tebuh? Seolah kita mengekoh mari pak Allah Taala gada tu anak kita. Kita mengekoh kita tebuh dia. Kalau anak tino seekor kambing tebuh anak kita. Kalau anak jantan dua ekor kambing kita tebuh. Tebuh apa? Tebuh untuk bagi Allah Taala jaga anak kita. Tu mengekoh. Mengekoh ni ikat janji ya Allah, mencara kepada anak aku sebagaimana aku percara kepada menateh aku grebe bagi kamu. Sampai tu menateh kita nak grebe nak buat kau kena cuma, kena molek, nak buat huda tak leh. Tulai tak leh katak, teramu tak leh buat huda kenapa? Ibarat sebab anak kita cuci wakwi kepada Allah. Kita wak kepada kami belah mana? Allah Taala wak kagak kita belah tu. Habis tu pian grebe kena cuci, kena cuma sikit. Nah, habis tu dia orang grebe tulai tak patah. Dia orang mengekoh, tulai tak patah, tak geliak, tak gapo. Kenapa? Karena bersakut dengan mengekoh. Tu yang jaga kan akan tulai kita. Syarat mu kena wak tulai kambing di molek sikit. Ha. Dia ada lawe ku tak ada. Grebe? Berte. Tak ada apa syarat nak bayar. Dapat lah dia mau nak pesan nak bertai nak gerbe tak ada apa maksudnya we boleh bayar lek gerbe tak apa lek bayar ni dosa ni tak bayar dapat lah kalau kita bertai pak untuk nak gerbe tak ada gapo tapi kena tanya lek bayar ada gang ke dak ha sampai tu kalau tidak ada kemampuan untuk nak bayar selo gaduh lah gerbe bukan benda sunat supaya buat makan juga orang mati mau kita pak mati bukan wajib kena buat 7 hari ni siapa tu habis duit buat 7 hari nak dia getar duit oh, tu herai tu apa dak bawa mati seorang pak Allah tak leh lah tua tu sok dedek uat tu cari nak buat 7 hari nak sembelih lembu nak apa tu dia bergetar kata mun apa duit ni 20 ribu ni nak makan kecil ku dak tak ada wajib wajang kali seru buat makan lah pak kita pula pasal menunggu kubur nak sesa fak menunggu kubur gapo piang ni tunggu kubur jadi mai goyak nak sangat kita ni ya doeh dah. Kita nak tunggu kubur, nak pakai kafe, beli kafe. Ini main goyak ke tuan mati, nyanyi ke dia. Ni sedap lah bapak. Kafe tak ada ke? Allah, kita ni cekak-cekak letih orang mati di rumah lagi. Letih lagi apa lagi. Ini main kena guna lah. Hei, kena tak ambil kafe, ambil sebuku tak sini. Hei, buat bubur adik lah. Dah, mu nak tunggu kubur, kena makan ke darah. Which gak lah weh. Habis tu tak boleh. Jangan kita buat susah orang mati. Kita ni kena senang. Bah, orang mati pun lah ni. Orang mati lah kapan kita pop. Kalau lah kita kesenangan. Nayuk mati tu nebek mati tak apa lah. Enggoto ramah. Tak apa orang tua kapan mati orang susah mati. Kita orang ada ni. Sanggup lagi ni. Bubur mahu kawan sanggup. Misalnya Zaid mati. Zaid orang susah. Mati deh. Ha, bubur ya kawan sanggup. Weh, kawan sanggup nak buat tabarok dia. Ambil bubur buat atas kafe ke? Kawan-kawan sanggup. Wisa. Wiyah senil. Wiyah mati dah sudah. Ya susah dah. Ya tak ada dah. Kita orang segan tu macam cara. Tuhan Allah saya dah. Ya berlaku. Bubur buat dia. Kita kaya pula buat bubur tak lah. Bubur pasang. Nak bubur cacar dah. Lepas tu buah nyok tak adalah.
kan jangan kita muzalim orang. Okay. Wak uya diri tu kubur kita with we tu mati senih ti. Allah mujawe dia macam belaka. Tu hak hak hakiki senati deh. Gena putih lagi batil-batil tu. Gena senyak di ni. Ya dah deh. No, leh nyak anda tu. Ha, cukup deh. Masa kita pukul apel deh, pukul apel dah. Baik. Deh, perkasa gogoh sikit itu daripada hawa nafsu yang jahat pada diri saya, yang mana yang comel, yang mana yang baik itu ilham daripada Allah Subhanahu taala. Nah, maka apa saja kamu kecik yang buat buat luka hati demo, itu hamba agak minta kemaafan lah. Karena diri saya pun bukan orang pandai, diri saya pun bukan orang alim, bukan diri saya bukan orang yang kuat sangat dah, okay? Banyak kejahilan lagi. Amo sini banyak daripada kejahilan lagi, tapi tak ada Allah. Dia Allah taala jemput kena kecik, ya kena kecik. Kalau tu nisbah tak pada amo nak mari tazkirah, tak pada amo nak tazkirah kepada demo deh. Tapi tak ada lah, ingat kata ilham kepada Allah taala, takdir amo boleh kecik kepada demo sini deh. Maka sikitlah kepada yang mana masuk dalam live kita sekarang ni berapa banyak mana weh kita nak tengok orang okay, dalam live kita sekarang deh. Sekarang ni kita live so sekarang orang okay, tengok sekarang ni banyak mana eh hey. Orang okay, tengok sekarang berapa tak nampak weh rafak weh eh siapa ni maklum lebih deh. Ah, baik minta tolong kod check kod nama kod dia lah. Ha, cukup dulu aku la qul hadza wa astaghfirullah azim lakum wa lisa'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa 'amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatad darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah حسنة وقنا عذاب النار اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب النعمة وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب المحبة وأبواب المودة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.